Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial sekaligus review tentang produk dari KL Cosmetic, yaitu eyebrow cream. Sebelum ke tutorialnya, di sini aku mau nge-review tentang kemasannya yang seperti ini. Sisi yang ini itu ada brush, dan di sisi yang satunya ini krimnya. Nah, dengan kemasan yang seperti ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana karena hemat tempat, nggak perlu lagi pakai brush-brushan karena di sini sudah tersedia brushnya, jadi ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini aku sudah ngerias seluruh wajah aku terkecuali eyebrow-nya. Seperti biasa, yang pertama aku ngebingkai alis aku dulu. Kemudian isi dari bagian ekor sampai ke bagian tengah. Dan sisir deh sampai rapi. Kemudian di sini aku pakai LA Girl Pro Concealer. Ini buat conceal bagian-bagian yang belepotan. Di sini aku ngaplikasiinnya pakai flat brush. Biar lebih gampang, di sini aku ngerapihin bekas konsil tadi pakai jari aku aja, ditap-tapin gitu. Ini hasil untuk yang sebelah kanan, dan sebelah kirinya aku bakal ngelanjutin lagi, tapi aku skip aja biar cepet. Jadi untuk kalian, jangan kemana-mana. Nah, ini aku udah pakai keduanya. Jadi kesan pertama aku pakai
Cascade Eyebrow Cream dari KL Cosmetics ini benar-benar super duper bagus. Untuk harganya, kalau aku belinya kalau nggak salah 30.000 atau 35, aku lupa. Tapi untuk harga yang segitu dengan hasil yang wow, worth it buat kantong mahasiswi. Mungkin itu dulu tutorial dan review dari aku tentang produk dari KL Cosmetics, yaitu eyebrow creamnya. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa di like, comment, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. See you for my next video. For your information, sebenarnya aku enggak